Halo semuanya dan kembali lagi di Angkasa Anime. Dan berikut adalah seluruh alur cerita dari anime Gotobun no Hanayome untuk season pertama part yang pertama. Jadi karakter utama kita adalah Futaro Uesugi. Dan dia ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang miskin. Tapi di sisi lain Uesugi ini adalah anak yang paling pintar di sekolahannya. Dan suatu hari saat makan siang, Uesugi bertengkar dengan seorang anak baru yang bernama Nakano Itsuki. Dan singkat cerita, Uesugi mendapatkan telepon dari adiknya yang bernama Raiha. Jadi Raiha mengatakan kalau Uesugi mendapatkan pekerjaan untuk menjadi guru les. Dan ternyata murid yang harus diajari adalah si Itsuki tadi. Tapi keluarga Uesugi ini mempunyai banyak hutang, karena itu dia terpaksa harus menerima pekerjaan ini. Dan singkat cerita, sepulang sekolah Uesugi lalu datang ke apartemen milik Itsuki. Dan ternyata Itsuki ini memiliki 4 saudara kembar. Dan mereka adalah Nakano Yotsuba, Nakano Miku, Nakano Nino, dan juga Nakano Ichika. Tapi selain Yotsuba, mereka semua itu tidak menyukai Uesugi. Karena itu mereka tidak mau kalau Uesugi lah yang akan menjadi guru les mereka. Bahkan Nino membuat Uesugi meminum obat tidur. Dan setelah itu Itsuki lalu mengantar Uesugi pulang. Sesampainya di rumah, Raiha mengajak Itsuki makan malam bersama keluarga Uesugi. Dan dari situ hubungan antara Uesugi dan juga Itsuka menjadi sedikit lebih baik. Lalu keesokan harinya Uesugi datang lagi ke apartemen mereka berlima dan memberikan ujian kepada mereka. Dan hasilnya sangat buruk. Tidak satupun dari mereka yang berhasil lolos dari ujian itu. Lalu suatu hari Uesugi mendapatkan sebuah surat dari Miku yang mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Uesugi di atap sekolah. Dan setelah mereka berdua bertemu, diketahui kalau ternyata Miku ini sangat menyukai pelajaran sejarah. Dan Uesugi memanfaatkan hal itu untuk membuat Miku mau mengikuti les yang diajarkan oleh Uesugi. Tapi sayangnya pengetahuan sejarah Uesugi masih kurang jika dibandingkan dengan Miku. Karena itu Miku lalu menolak tawaran dari Uesugi. Tapi setelah itu Uesugi lalu pergi ke perpustakaan dan menyewa berbagai macam buku sejarah. Dan setelah mempelajari semua isi dari buku itu, Uesugi lalu pergi menemui Miku. Dan di sana Uesugi sekali lagi menantang Miku tentang pengetahuan dari sejarah Jepang. Dan hasilnya Uesugi berhasil membuat Miku mau mengikuti les dari Uesugi. Di sana Uesugi juga mengatakan kalau mereka berlima ini memiliki pengetahuan dan ketertarikan di bidang yang berbeda-beda. Karena itu Uesugi yakin kalau salah satu anak bisa menguasai satu bidang dengan baik, maka 4 anak yang lainnya harusnya juga bisa menguasai bidang itu. Itu karena mereka berlima adalah anak kembar. Dan keesokan harinya Miku lalu bergabung dengan Yotsuba untuk mengikuti les dari Uesugi. Dan singkat cerita, suatu hari Uesugi datang lagi ke apartemen mereka berlima. Dan di sana hubungan Uesugi dan mereka berlima menjadi sedikit lebih baik. Tapi di situ Nino mengganggu jalannya les dari Uesugi. Dan dia membuat Yotsuba, Ichika dan juga Itsuki tidak mengikuti les dari Uesugi. Dan di sana Nino juga bertengkar dengan Miku. Itu karena Nino tidak menyukai penampilan Miku yang terlalu berantakan. Dan di sisi lain Miku berpendapat kalau yang terpenting adalah kecantikan dari dalam, bukan dari luar. Dan dari situ mereka lalu melakukan kompetisi memasak. Dan singkat cerita hasilnya adalah seri. Itu karena juri mereka yaitu Uesugi tidak terlalu bisa menilai rasa makanan. Setelah itu Uesugi lalu berniat pulang ke rumah. Tapi ternyata dia meninggalkan kartu miliknya di dalam apartemen mereka. Dan setelah itu Uesugi lalu menghubungi Miku. Dan Miku mengatakan kalau Uesugi bisa mengambil barang miliknya sendirian. Karena itu Uesugi lalu masuk lagi ke apartemen mereka. Dan ternyata di situ ada Nino yang baru saja selesai mandi. Karena Nino memiliki penglihatan yang buruk, maka Uesugi berpura-pura menjadi Miku. Tapi Uesugi melihat Nino yang hampir tertimpa oleh buku-buku. Karena itu Uesugi terpaksa harus menyelamatkan Nino yang akhirnya membuat Uesugi ketahuan. Bahkan Itsuki juga memfoto Uesugi yang sedang bersama dengan Nino. Tapi singkat cerita pada akhirnya Uesugi terbukti tidak bersalah. Dan dari situ juga diketahui kalau sebenarnya Nino itu sangat menyayangi 4 saudaranya. Karena itu Nino membenci Uesugi yang tiba-tiba datang ke dalam kehidupan mereka berlima. Lalu singkat cerita hari libur pun datang dan Uesugi menggunakan hari libur itu untuk belajar sepuasnya. Tapi ternyata Itsuki datang ke rumah Uesugi. Jadi Itsuki ini membawakan uang gaji untuk Uesugi. Dan karena Raiha sangat ingin pergi ke game center, Uesugi dan juga Itsuki lalu mengajak Raiha bermain di game center.
dan di sana mereka bersenang-senang dan memainkan berbagai macam permainan. Lalu sepulang dari game center, mereka bertemu dengan 4 saudara Itsuki. Dan ternyata mereka berempat berniat pergi ke festival dan menonton kembang api. Dan dari situ Uesugi dan yang lainnya lalu bergabung dengan mereka berempat ke festival itu. Jadi alasan kenapa Itsuki dan keempat saudaranya sangat menyukai kembang api adalah karena ibu mereka sangat menyukai kembang api. Dan mereka selalu pergi menonton kembang api bersama-sama. Bahkan setelah ibu mereka meninggal, mereka berlima masih selalu pergi menonton kembang api bersama-sama. Karena itulah kembang api sangat spesial bagi mereka berlima. Tapi di festival itu ternyata mereka berlima terpisah. Karena itu Uesugi berniat mencari mereka. Dan singkat cerita, Uesugi melihat kalau Ichika sedang bersama dengan seorang pria. Tapi tak lama setelah itu mereka lalu terpisah lagi. Dan Uesugi lalu bertemu dengan Miku. Dan ternyata kaki milik Miku terluka. Karena itu Uesugi lalu mengobati kaki Miku. Dan setelah itu mereka lagi-lagi terpisah. Singkat cerita, Ichika lalu datang menemui Uesugi. Tapi kali ini tidak ada pria yang sebelumnya. Dan di sana Ichika mengatakan kalau dia tidak bisa menonton kembang api bersama dengan Uesugi dan yang lainnya. Itu karena Ichika tiba-tiba mempunyai pekerjaan mendadak yang harus dia lakukan. Tapi tak lama setelah itu mereka berdua melihat kalau pria yang sebelumnya membawa Miku pergi. Itu karena dia mengira kalau Miku adalah Ichika. Karena itu Uesugi dan juga Ichika lalu pergi ke tempat pria itu dan menghentikan dia. Dan dari situ diketahui kalau ternyata pekerjaan Ichika adalah sebagai seorang aktris muda. Dan pria itu ternyata adalah kameramen dari Ichika. Lalu setelah itu si kameramen lalu membawa Ichika pergi ke sebuah acara audisi. Dan untungnya tak lama setelah itu Yotsuba dan juga Raiha datang menemui Uesugi dan juga Miku. Karena itu Uesugi bisa meninggalkan Miku kepada Yotsuba. Dan Uesugi lalu mengejar Ichika. Dan di situ Ichika mengatakan kalau saat ini dia akan mengikuti audisi untuk menjadi pemeran utama dari sebuah film yang terkenal. Karena itu mungkin saja audisi ini akan menjadi debut Ichika yang sesungguhnya. Dan di situ Uesugi mengatakan kalau Ichika harus menghentikan senyuman palsunya. Itu karena dari tadi Ichika terus tersenyum untuk menutupi perasaannya. Dan Uesugi juga mengatakan kalau setelah ini dia akan menemani Ichika untuk meminta maaf kepada keempat saudaranya. Dan setelah itu Ichika lalu pergi ke tempat audisi. Dan di sana Ichika hampir terlambat mengikuti audisi. Tapi pada akhirnya dia berhasil mengikuti audisi itu dengan lancar. Dan setelah selesai audisi, Uesugi lalu mengajak Ichika ke sebuah taman. Dan di sana keempat saudara Ichika sudah menunggu Ichika sambil menyalakan kembang api. Lalu di situ Ichika meminta maaf kepada keempat saudaranya. Dan setelah itu mereka lalu menyalakan beberapa kembang api. Lalu singkat cerita, beberapa hari lagi akan diadakan ujian tengah semester. Dan Uesugi juga mendapatkan telepon dari ayah mereka berlima. Dan dia mengatakan kalau mereka berlima gagal di ujian tengah semester kali ini, maka Uesugi terpaksa harus dikeluarkan dari pekerjaan ini. Tapi di situ Uesugi justru bertengkar dengan Itsuki. Lalu singkat cerita, Uesugi datang ke apartemen mereka berlima untuk mengajari mereka. Dan di sana Ichika juga meminta Uesugi untuk menginap dan membantu mereka belajar. Dan di situ Nino juga berhasil mengetahui perjanjian yang dilakukan oleh Uesugi dan juga ayah mereka. Dan mereka lalu lanjut belajar lagi. Tapi ternyata Ichika menyadari kalau Uesugi dan juga Itsuki sedang bertengkar. Karena itu Ichika lalu memberi Uesugi beberapa saran. Dan keesokan harinya mereka lalu pergi belajar ke perpustakaan. Tapi Ichika meminta tolong Uesugi untuk mengambilkan kotak pensilnya yang ketinggalan. Karena itu Uesugi lalu kembali lagi ke apartemen mereka. Dan di sana dia bertemu dengan Itsuki. Tapi di sana Uesugi berpura-pura mengira kalau Itsuki adalah Miku. Dan dengan itu Uesugi lalu mengajari Itsuki. Dan dari situ hubungan mereka juga menjadi lebih baik. Lalu singkat cerita, sampailah mereka di hari ujian tengah semester. Dan karena mereka bangun kesiangan, mereka lalu buru-buru pergi ke sekolahan. Dan dengan beberapa trik, mereka berhasil masuk ke dalam sekolahan. Lalu mereka semua mengerjakan ujian tengah semester dengan semaksimal mungkin. Dan singkat cerita, ujian mereka telah berakhir. Lalu Uesugi mengumpulkan mereka berlima. Dan di sana mereka menunjukkan hasil ujian mereka kepada Uesugi. Dan seperti sebelumnya, masing-masing dari mereka hanya lolos di satu mata pelajaran saja. Tapi nilai mereka yang sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya.
Lalu setelah itu Uesugi memberikan beberapa saran terakhir kepada mereka berlima. Lalu tak lama setelah itu ayah mereka menelpon. Dan Uesugi lalu menerima telepon itu. Ayah mereka bertanya kepada Uesugi bagaimana hasil ujian mereka berlima. Tapi saat Uesugi ingin menjawab pertanyaan itu, Nino lalu merebut telepon itu dari Uesugi. Dan di situ Nino berbohong kepada ayahnya. Dia mengatakan kalau mereka lolos di masing-masing pelajaran. Dan dengan itu maka Uesugi tidak jadi dipecat oleh ayah mereka.